Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Direksi maupun perwakilan dari manajemen perusahaan tercatat, para tamu undangan serta peserta yang telah hadir pada acara Public Expose yang hari ini merupakan hari keempat. Pada hari keempat ini akan terdapat 12 perusahaan tercatat atau emiten yang akan memaparkan update kinerja perusahaan mereka. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu dari emiten-emiten tersebut. Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor dan juga calon investor untuk mengetahui berbagai perkembangan, ya, rencana serta strategi perusahaan ke depannya yang nanti akan dipaparkan langsung oleh para emiten tersebut. Semoga dengan acara Public Expose Live 2021 ini menjadi sarana bagi investor dan calon investor untuk bisa lebih mudah mengakses informasi dan juga menambah keyakinan bagi investor dan calon investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Demikian kami sampaikan akhir kata. Saya mengucapkan selamat mengikuti Public Expose dan sekali lagi semoga informasi yang didapatkan nanti bermanfaat buat Bapak, Ibu, calon investor untuk memberikan guidance, ya, buat Bapak, Ibu dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is located on the Pacific Ring of Fire. With fertile soil, it's the perfect environment for plants and herbs to grow. For centuries, mankind has taken advantage of herbs, using them for medicinal purposes to stay healthy. Welcome to Sido Muncul, Indonesia's largest herbal corporation. Our aspiration is not only to provide the best, but also to give prosperity to all members of the company, from our employees to our farmers, having been our biggest asset. Indonesia is our commitment. The number of plants and herbs ranges in the thousands to create the perfect concoction. They're sourced from different islands of Indonesia, Sumatra, Java, Kalimantan, and Papua. We are continuously developing new ideas and innovative products to satisfy the needs of the market, along with maintaining the exemplary quality that we always provide. Our facility is located on 36 hectares of land, where it has become the base of our development and production headquarters. Our high-quality products are created according to international standards. With this,
We are proud to say that we are the pioneer of modern herbal medicines with an extensive scientific background. The distribution and logistics network that we have built together with PT Munchul Mekar accelerated our ability to reach and dominate both national and global markets. To overcome the challenge and accelerate growth in the global economy, Sido Munchul went public on the Indonesian Stock Exchange in 2013. We are always grateful for the natural resources that have supplied abundantly for us. Thus, we strive to move forward with continuous improvement and innovation while protecting our environment by taking the initiatives incorporate waste treatment management, biomass, and organic fertilizer. We are honored to have received a Level 5 for Green Industry Award in late 2019. We will always be socially responsible to our beloved country. With our passion to move forward, to go faster, and to win over the competition, Sido Munchul is determined once again to continuously do our part in building the country and to become the pride of the nation. Sido Munchul is not only a dream come true, it is the start of a much bigger dream. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan secara khusus kami juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bisa bergabung pada sesi Public Expose PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Munchul TBK. Sebagai informasi, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Munchul TBK atau yang lebih kita kenal sebagai Sido Munchul berdiri sejak 18 Maret 1975. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Munchul tercatat pada Bursa Efek Indonesia sejak 18 Desember 2013 dengan kode perdagangan yaitu Sido yang bergerak pada bidang industri jamu dan farmasi. Hadirin yang kami hormati, saat ini juga telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Munchul, Bapak Leonard selaku Direktur Keuangan. Selamat pagi Bapak Leonard. Selamat pagi. Ibu Tiur Simamora selaku Corporate Secretary. Selamat pagi Ibu Tiur. Selamat pagi semuanya. Dan Bapak Billy Utama selaku Investor Relation. Selamat pagi Pak Billy. Selamat pagi. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Aditya Chandra, yang akan memandu acara ini hingga selesai. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk dapat disampaikan atau diketik pada fitur Q&A pada layanan aplikasi Zoom. Selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Untuk peserta Public Expose Live 2021, kami menyampaikan bahwa akan ada pengundian door prize senilai Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Jika Bapak dan Ibu ingin ikut serta, silakan Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi kuesioner yang telah disampaikan oleh panitia, di mana informasi mengenai kuesioner tersebut muncul pada running text di layar Bapak dan Ibu. Sido Munchul juga menyediakan door prize, yaitu voucher cashback senilai Rp100.000 untuk 50 peserta. Caranya yaitu melihat pada Instagram Sido Munchul yaitu @sidomunchultbk. Baik, untuk membuka presentasi kami persilahkan kepada Ibu Tiur untuk memberikan kata-kata sambutan. Kepada Ibu Tiur kami persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur meskipun dalam kondisi pandemi, kita masih bisa bertatap muka secara virtual, khususnya dalam acara PubEx Live yang difasilitasi oleh
PT Bursa Efek Indonesia. Pada pagi hari ini juga kami berterima kasih kepada seluruh investor, stakeholder yang telah memberikan kepercayaan kepada perseroan. Sampai saat ini kinerja perseroan juga luar biasa mencapai apa yang diharapkan oleh pada seluruh stakeholder. Dalam Pubex Live ini, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK menyampaikan paparan publik yang disampaikan oleh Bapak Leonard sebagai Direktur Keuangan mengenai kinerja yang sudah dicapai oleh perseroan pada semester 1 tahun 2021. Kami sangat berterima kasih dan kami tetap memohon dukungan dari seluruh stakeholder agar Sido Muncul ke depan semakin baik dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berpanjang lebar, kami serahkan agar nanti Sido Muncul dapat mempresentasikan dan kita semua dapat pemahaman yang lebih baik. Terima kasih Bapak Moderator, kami serahkan kembali. Terima kasih Ibu Tior atas kata-kata sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Leonard untuk memberikan pemaparannya. Kepada Bapak Leonard kami persilahkan. Silakan Bapak Leonard. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada pagi hari ini, kami PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK akan memberikan pemaparan update kondisi bisnis dan kinerja keuangan hingga semester pertama tahun ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk IDX dan tim panitia atas penyelenggara Pubex ini. Mari kita mulai agenda pertama pada pagi ini dengan presentasi atas kondisi terkini perseroan. Slide berikutnya. Oke, sedikit pengenalan tentang Sido Muncul. Seperti yang kita semua ketahui, bahwa Sido Muncul merupakan perusahaan jamu herbal terbesar di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 70 tahun. Portfolio produk kami pasti juga sudah tidak asing bagi bapak ibu sekalian. Salah satu produk kami dalam kategori obat masuk angin sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, yaitu tolak angin. Produk-produk Sido Muncul telah dikonsumsi oleh semua kalangan demografi konsumer Indonesia, didukung jaringan distribusi yang luas, yaitu dengan 122 distributor points, mencakup lebih dari 2 juta point of sales di seluruh Indonesia, menjadikan produk-produk Sido Muncul dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Dari sisi kinerja finansial, Sido merupakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas tertinggi di sektor farmasi dan FMCG, dengan 28% margin laba bersih di tahun 2020, di atas 30% di tahun 2021, karena perusahaan kami sangat efisien dari segi biaya produksi dan biaya operasional. Selain itu, untuk meningkatkan nilai pemegang saham, perseroan juga secara rutin membagikan dividen dengan payout ratio yang tinggi, yaitu rata-rata di atas 90%. Untuk tahun buku 2020, semua laba bersih 100% kami bagikan sebagai dividen. Beberapa penghargaan yang kami terima, baik dari kategori bisnis hingga ESG, di awal tahun kami dianugerahi penghargaan Indonesia Best Managed Business Company dan juga Best CEO dari Finance Asia. Selain itu, kami juga mendapat penghargaan proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas usaha. Mohon maaf, Pak. Suaranya hilang, Pak Leo. Pak Leo, Billy, tolong diingatkan, Pak Leo. Tes. Ya, yes, sir. Sudah jelas, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Tadi sampai kita juga menerima penghargaan proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan juga pemberdayaan sosial ekonomi bagi masyarakat. Dari ribuan perusahaan di Indonesia yang mengikuti seleksi ini, hanya 30 perusahaan yang berhasil mendapatkan proper emas, Sido salah satunya. Slide berikutnya, slide 3. Selanjutnya, kondisi bisnis pada semester pertama tahun 2021. Next, slide berikutnya. Untuk kuartal kedua tahun ini, dimulai dengan kondisi ekonomi yang lebih baik,
Bulan Ramadan mendorong aktivitas ekonomi ditandai dengan kenaikan data penjualan retail dan inflasi. Namun aktivitas Ramadan tahun ini belum sepenuhnya mencapai level normal sebelum adanya COVID. Seperti yang kita ketahui, beberapa bulan terakhir terjadi lonjakan baru kasus COVID yang terutama disebabkan oleh varian Delta. Hal ini mendorong lonjakan permintaan produk-produk suplemen kesehatan dan multivitamin, serta menjadi katalis yang sangat positif bagi Sido. Target perusahaan saat ini adalah untuk memaksimalkan potensi dari produk-produk Sido untuk memenuhi permintaan dari pasar dengan menyediakan varian-varian produk herbal, suplemen kesehatan, dan juga vitamin. Slide berikutnya, slide 5. Sepanjang semester pertama dan kuartal kedua tahun ini, kalau kita lihat di slide ini, perseroan berhasil mempertahankan pertumbuhan penjualan sebesar 18% dan laba bersih sebesar 27% pada kuartal kedua tahun 2021 dibandingkan kuartal dua tahun sebelumnya. Sehingga di semester pertama di tahun 2021, pertumbuhan penjualan naik sebesar 13% dan laba bersih sebesar 21% year on year. Produk herbal dan minuman kesehatan dari Sido Muncul memiliki permintaan yang tinggi dan stabil hingga saat ini di pasar domestik. Kinerja ekspor juga masih terjaga momentum pemulihannya, terutama dari produk minuman energi Kukubima Energy, terutama di Nigeria dan Malaysia. Dari lini operasional dan fasilitas produksi, pabrik Sido dan jaringan distribusinya masih beroperasi normal 100%. Untuk posisi keuangan, kami masih tetap menjaga kondisi keuangan yang solid dan sehat dengan net cash position dengan tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Untuk pendanaan CAPEX, semuanya masih berasal dari internal kas perusahaan. Slide berikutnya, slide 6. Nah, untuk menghadapi situasi yang dinamis seperti saat ini, manajemen dan tim sudah bergerak lebih cepat dan disiplin dalam mengeksekusi strategi kami. Untuk strategi yang pertama, key market bagi Sido adalah pasar domestik, di mana permintaan pasar domestik untuk produk-produk herbal dan suplemen mengalami lonjakan signifikan seiring dengan gelombang kedua COVID di Indonesia. Kita coba menangkap kesempatan ini dengan menyediakan berbagai produk-produk kesehatan dan suplemen. Ini merupakan salah satu inisiatif perusahaan untuk meningkatkan brand. Kita juga mencoba melebarkan strategi diversifikasi produk sebagai salah satu key player di industri consumer health di Indonesia. Nah, di semester pertama tahun 2021, Sido sudah meluncurkan 9 produk SKU baru, dan tidak hanya fokus pada pengembangan produk baru saja, kita juga memperluas jaringan outlet hingga mencapai 125.000 pedagang besar, grosir, dan retailer. Kita terus lakukan untuk memastikan ketersediaan dan akses consumer untuk memperoleh produk Sido di seluruh Indonesia supaya dapat dijangkau lebih mudah. Yang kedua, strateginya di penjualan ekspor. Penjualan ekspor masih mempertahankan momentum pemulihan dengan Nigeria dan Malaysia sebagai kontributor utama. Yang ketiga, kita punya strategi adalah penjualan online. Kita juga mengalami pertumbuhan yang signifikan mencapai 11 kali dari tahun sebelumnya. Kita melihat semakin banyak konsumen Indonesia yang telah terbiasa dengan berbelanja kebutuhan sehari-hari via online. Ini yang menjadi fondasi kuat bagi kita untuk fokus pada pengembangan transformasi digital. Dan kita sudah bekerja sama lebih dari 20 e-commerce dan marketplace Indonesia. Yang keempat, kita tetap melakukan business improvement untuk mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan usaha. Kita juga melakukan investasi pada energi terbarukan, melakukan pemasangan solar panel di area pabrik. Kita juga membangun greenhouse yang akan digunakan untuk pengembangan bibit-bibit unggul tanaman herbal dan juga fasilitas bioethanol untuk keperluan pemakaian produksi kami sendiri. Next slide, slide 7. Fokus utama kita tahun ini adalah pasar domestik. Pada semester kedua tahun ini, kita meluncurkan 4 produk baru pada segmen herbal dan suplemen. Kita meluncurkan produk Sido Muncul, COQ10, dan juga Sambiloto. Dan di kategori F&B, kita meluncurkan 4 minuman RTD baru, 3 diantaranya di bawah brand Sido Muncul, Jamu Heritage. Ya. Secara total, produk-produk yang kita luncurkan dari 2020 berkontribusi 3% atas penjualan konsolidasi. Untuk pengembangan ke depan, manajemen telah mempersiapkan beberapa fokus area untuk suplemen herbal dan suplemen. Fokus utamanya adalah pengembangan portfolio produk-produk suplemen kesehatan. Kita sudah mempersiapkan beberapa produk suplemen kesehatan baru yang siap diluncurkan ke depannya, sementara
untuk FNB meluncurkan varian-varian minuman RTD herbal yang menjadi fokus ke depannya. Slide 8. Minuman serbuk Sido Muncul vitamin C 1000 tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan kepada performa perusahaan. Vitamin C kami tumbuh 140% pada semester pertama tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di modern outlet, terutama minimarket, produk vitamin C Sido sudah berada pada posisi ke-6 dalam kategori vitamin atau produk suplemen. Kesuksesan versi minuman serbuknya, perseroan berupaya untuk memperbesar bisnis ini dengan meluncurkan versi RTD vitamin C 1000. Kita melihat permintaan atas produk vitamin C semakin meningkat dengan gelombang kedua COVID-19. Sido Muncul vitamin C 1000 miligram plus zinc kita juga sudah luncurkan, dan salah satu produk vitamin C dengan formulasi terlengkap dibandingkan dengan kompetitornya ya. Minuman ini mengandung vitamin C 1000 mg, zinc, vitamin A, vitamin B kompleks, dan beta karotin. Dan kita juga menggunakan sari jeruk dan madu asli serta tidak mengandung karbonasi yang aman bagi lambung. Selain minuman vitamin C, minuman kesehatan berbahan dasar jahe juga mengalami peningkatan permintaan selama pandemi ini dan telah menjadi produk nomor satu untuk kategori minuman tradisional atau hangat di modern outlet. Secara total, kategori minuman kesehatan Sido, minuman vitamin C jahe tumbuh sebesar 19% pada semester pertama tahun ini dan telah berkontribusi sebesar 45-50%. Slide 9, slide berikutnya. Berikut ringkasan kinerja keuangan Sido di semester pertama tahun 2021. Kita terus beradaptasi dalam menghadapi kondisi yang dinamis seperti sekarang ini. Ini yang membawa Sido dapat terus bertumbuh hingga semester pertama tahun 2021. Penjualan konsolidasi tumbuh sebesar 13% dengan laba bersih tumbuh sebesar 21% dibandingkan tahun lalu. Tingginya permintaan pada bulan Ramadan serta gelombang kedua COVID di Indonesia menjadi pendorong utama bisnis herbal dan suplemen dengan pertumbuhan penjualan sebesar 15% pada semester pertama ini. Tolak angin memimpin pertumbuhan dengan peningkatan volume dari pasar domestik. Sementara pada segmen LMD masih tetap menjaga konsistensi pertumbuhan sebesar 12% dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini masih didorong oleh produk minuman kesehatan dan pemulihan ekspor ke Nigeria dan Malaysia yang dikontribusi oleh produk Kuku Bima Energy, minuman energi Sido Muncul. OPEX masih tetap terjaga dengan baik sebesar 20% rasio OPEX terhadap sales dengan A&P hanya di kisaran 9% atas sales. Slide berikutnya, slide 11. Langkah pemerintah menarik rem darurat PPKM dan mempercepat proses vaksinasi COVID-19 secara berangsur-angsur mengurangi penyebaran COVID-19 telah berhasil membawa Indonesia melalui puncak gelombang kedua COVID-19. Ekspektasi kami dengan pelonggaran secara bertahap PPKM akan memberikan hawa positif bagi aktivitas ekonomi di semester kedua tahun ini. Dan berharap semua program percepatan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, adanya gelombang kedua COVID-19 membuat masyarakat Indonesia lebih meningkatkan kewaspadaan menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Hal ini menyebabkan lonjakan permintaan atas produk herbal dan suplemen kesehatan yang memberikan katalis positif bagi Sido Muncul sebagai salah satu perusahaan herbal dan produk konsumen kesehatan terbesar di Indonesia. Kami melihat tren ini dalam jalur yang positif dan akan tetap bertahan ke depannya seiring dengan upaya masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Beberapa update dari Sido yang terjadi di 2 bulan terakhir, Sido membagikan dividen interim dari laba bersih semester pertama dengan rasio payout sebesar 91% atau sebesar Rp15,3 per lembar saham yang telah didistribusikan pada tanggal 27 Agustus lalu. Selain itu, para pemegang saham melalui RUPSLB yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 September, menyetujui pembagian saham bonus dengan rasio 131:1 yang akan didistribusikan pada tanggal 5 Oktober. Next, slide berikutnya, slide 12. Seperti yang sempat disampaikan sebelumnya, COVID-19 telah merubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih sadar akan kesehatan. Hal ini membawa katalis positif bagi Sido,
Kami telah melewati setiap tantangan di tahun 2020, di mana lebih menantang dibandingkan tahun 2021. Karena tahun lalu merupakan tahun pertama kalinya bagi dunia modern dalam menghadapi situasi pandemi. Tahun ini kami lebih optimis, berpengalaman, dan yakin tim kami lebih sigap untuk membawa Sido ke level yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, kami meningkatkan guidance pertumbuhan laba bersih tahun ini menjadi di atas 15%. Next. Sekian, terima kasih. Kita bisa lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Terima kasih, Bapak Leonard, atasnya. Selanjutnya, kami telah menerima banyak sekali pertanyaan dari peserta Public Expose Live 2021, namun karena keterbatasan waktu, mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan akan dijawab oleh presenter. Untuk sesi pertama, akan kami bacakan 3 pertanyaan dari peserta yang akan ditanggapi oleh manajemen Sido Muncul. Baik, pertanyaan pertama. Apa strategi Sido Muncul untuk memaksimalkan pemasaran produk-produk baru seperti food, suplemen, minuman kesehatan, vitamin C 1000 agar bisa kompetitif? Pertanyaan pertama dari Bapak Raju Pangulu. Apa strategi Sido Muncul untuk memaksimalkan pemasaran produk-produk baru seperti food, suplemen, minuman kesehatan, vitamin C agar bisa kompetitif? Baik, pertanyaan kedua dari Bapak Budianto memiliki 4 pertanyaan. Pertama, berapa persen market share Sido untuk masing-masing segmen herbal serta food and beverage dan apa kendala untuk meningkatkan market share tersebut? Pertanyaan kedua, berapa persen kontribusi penjualan dan biaya distribusi untuk masing-masing channel tradisional, modern trade, serta online? Pertanyaan ketiga, berapa persen tingkat utilisasi mesin produksi untuk masing-masing segmen herbal serta food and beverage? Dan pertanyaan keempat, kenapa rasio total aset turnover perusahaan kurang dari 100% di bawah rata-rata perusahaan consumer goods lainnya? Serta apa kendala untuk meningkatkannya? 4 pertanyaan dari Bapak Budianto. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak Kuswoyo, bagaimana dampak pandemi terhadap pemasaran produk Sido Muncul? Baik, terima kasih Pak Leonard. Terdapat 3 pertanyaan tersebut, silahkan untuk ditanggapi. Oke, yang pertama, ini banyak juga pertanyaan saya, jadi ini yang pertama, strategi pemasaran untuk produk-produk food supplement ya. Jadi tentunya produk-produk suplemen kita kan ada vitamin C dan produk-produk soft gel ya. Jadi tentunya volume itu penting ya. Produk vitamin C kita itu sudah menjadi nomor 6 di modern trade Indonesia. Jadi secara volume memang sudah cukup kompetitif. Karena dari segi biaya produksi tentunya dapat kita tekan. Karena kita mempunyai volume yang cukup tinggi. Nah, untuk strategi pemasarannya, yang pertama yang kita mesti lakukan adalah jalur distribusi yang sangat baik. Jadi semua produk-produk kita itu sudah tersedia di MT, di online channel, dan juga di GT. Ini yang menyebabkan produk-produk kita dapat diserap dengan baik oleh masyarakat luas di Indonesia. Kedua, untuk market share, untuk herbal, kita mempunyai 72 market share untuk di kategori masuk angin, dan untuk di F&B, untuk di energy drink, kita 40-50%. Dan untuk di vitamin yang seperti saya sebutkan sudah menjadi ranking nomor 6, dan di minuman jahe kita nomor 1 di modern trade di Indonesia ya. Untuk pertanyaan ketiga itu kontribusi penjualan dan biaya distribusi untuk tradisional MT dan online. Untuk tradisional sekitar 85% ya, untuk MT 13-14% dan online 1%. Tingkat utilisasinya sekitar 60% untuk herbal dan F&B. Pertanyaan keempat, untuk turnover perusahaan kurang dari 100%, mungkin bisa dilihat di fixed asset kita punya detail, itu memang ada sebagian yang masih dalam
CIP. Mungkin kalau dikeluarkan CIP-nya, harusnya more or less sama dengan consumer good Indonesia ya. Tapi begitu nanti CIP-nya sudah naik ke fixed asset, tentunya volume penjualan akan naik, tentunya rasio fixed asset turnover-nya akan turun lagi. Strategi pemasaran pada saat pandemik, kalau dilihat Sido ini sangat resilient ya. Di tahun 2019, 2018, 2018 dan 2019, growth kita masih di atas 20% ya. Dan pada saat pandemik itu pun kita growth-nya masih di atas 15%. 2021, tahun kedua kita pandemik, ini justru menjadi lebih baik, growth-nya di atas 20%. Karena produk-produk kita adalah produk kesehatan yang demand-nya sangat tinggi. Jadi selain produk-produk kesehatan, produk-produk kita ini lebih ke arah herbal. Nah, biasanya produk herbal ini customer-customer-nya itu sangat loyal, sangat sticky. Jadi sangat stabil dari segi demand. Ini yang menyebabkan bisnis kita sangat resilient. Ya. Mungkin itu menjawab 5 pertanyaannya ya. Ya, Pak Leonard, karena kita masih memiliki waktu, bagaimana apabila kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Pak? Tentu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Nur Cahaya Sianturi. Pertanyaannya adalah, apa yang melatar belakangi diputuskannya kebijakan membagi dividen, membagi saham bonus tahun ini dan bukan tahun sebelumnya? Apa tujuan kebijakan ini untuk jangka panjang? Pertanyaan keempat, Nur Cahaya Sianturi, apa yang melatar belakangi diputuskan membagi saham bonus tahun ini dan bukan tahun sebelumnya? Apa tujuan kebijakan ini untuk jangka panjang? Pertanyaan kelima, dari Hastomo, berapa persen capek terrealisasi pada tahun 2021 dan rencana capek pada tahun 2022. Pertanyaan keenam dari Ihya Ulum. Di tengah pandemi yang masih membayangi dunia industri, bagaimana realisasi dari rencana Sido muncul untuk ekspansi ke beberapa negara Asia Tenggara dan negara-negara Arab Teluk pada 2021? Dan kemudian, apakah ada rencana ekspansi ke negara-negara baru pada tahun 2022 mendatang? Negara mana saja dan produk apa saja yang akan diekspor? Terima kasih Pak Leonard. Ada 3 pertanyaan lanjutan. Mohon untuk ditanggapi. Terima kasih. Jadi untuk yang pertama mengenai saham bonus. Saham bonus ini Sido merupakan perusahaan pertama yang membagikan saham bonus yang berasal dari saham treasury. Tentunya untuk mendapatkan persetujuan dari OJK juga memerlukan proses yang cukup panjang ya. Karena memang waktu kita beli saham treasury dan harusnya pada saat kita menjual kembali, harusnya perusahaan mendapatkan uang yang akan digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, dengan kita membagikan saham bonus kepada pemegang saham, tentunya saham treasury ini akan dikembalikan kepada pemegang saham, tidak menjadi kas yang masuk ke dalam perusahaan. Tentunya hal ini sudah melalui proses review yang sangat mendalam ya. Terutama melihat kondisi keuangan dari Sido sendiri, kita mempunyai working capital yang cukup memadai. Jadi walaupun saham treasury ini dikembalikan kepada pemegang saham, tidak akan mengganggu operasional perusahaan. Nah, tujuan dari membagikan saham bonus di tahun ini adalah untuk meningkatkan likuiditas saham Sido di bursa. Karena sering sekali, banyak sekali komen dari investor kita adalah sulit untuk mendapatkan, membeli saham Sido di pasar. Jadi dengan mengembalikan saham treasury ini ke pasar, tujuannya adalah yang paling penting adalah meningkatkan likuiditas saham Sido di pasar. Ya. Terus pertanyaan berikutnya mengenai capex yang terrealisasi saat ini sekitar 30%. Dari total capex yang secara keseluruhan di sampai Juni 2021. Untuk capex tahun 2022 kita belum selesai untuk menyelesaikan budget tahun 2022 karena budget tahun 2022 akan selesai di November atau Desember 2022 tapi berkisar biasanya di 150 sampai 200 miliar. Terus untuk ekspansi ke negara-negara ekspor
itu tahun 2021 kita akan tetap fokus ke Nigeria, Malaysia, dan Filipina, karena menurut kita saat ini pandemiknya masih belum menentu, terutama di negara-negara yang kita lakukan ekspor. Jadi kita akan lebih prudent, lebih hati-hati untuk ekspansi ekspor di 2021, tapi kita akan tetap melihat peluang atau kesempatan. Jika ada kesempatan yang cukup baik, tentu akan kita mulai segera mungkin. 2022 kita akan tetap mulai, targetnya adalah negara-negara yang belum kita masuki seperti Vietnam, Myanmar, dan juga negara-negara di Afrika ya. Ya, baik Pak Leo, terima kasih. Karena waktunya masih cukup banyak nih, cukup tersedia, kami lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Dari Aditya Walena, pertanyaannya adalah kenapa Sido Muncul berani membagikan dividen dengan payout ratio yang besar? Apakah tidak ada laba ditahan untuk pengembangannya? Baik. Kemudian dari Axel Bramantyo, apa kendala dalam lini distribusi? Banyak produk-produk bagus tetapi produk visibility-nya rendah, terutama item-item RTD di MT Channel. Lalu mengenai Museum Jamu dan Pusat R&D, itu proyek keluarga Hidayat atau dikonsolidasi ke Sibo? Bagaimana proses pembangunannya? Terima kasih. Kami coba dua pertanyaan dulu ya. Jadi, nanti yang ketiga, pertanyaannya apa? Yang ketiga mengenai Museum Jamu dan Pusat R&D, itu merupakan proyek keluarga atau dikonsolidasi ke Sido Muncul? Bagaimana proses pembangunannya? Terima kasih. Baik Pak, kita dua pertanyaan, nanti kalau masih ada waktu kami lanjutkan lagi Pak. Oke, pertanyaan pertama, mengapa Sido membagikan dividen cukup tinggi, 90-100%. Jadi kalau dilihat laba ditahan di Sido pun cukup besar ya. Tapi kenapa kita membagikan dividen 90-100%? Yang pertama adalah memang kebutuhan CAPEX masih bisa didanai oleh operasional perusahaan. Kebutuhan CAPEX, investasi, dan kebutuhan operating sangat bisa didanai oleh cash flow dari internal perusahaan. Ini karena produk-produk Sido Muncul itu adalah produk-produk yang fast moving. Jadi dari segi working capital, dari segi pembayaran dari customer itu sangat cepat sekali. Dari perputaran persediaan juga sangat cepat sekali. Jadi dengan dana, dengan operasional perusahaan pun bisa mendanai CAPEX dan operasional ya, itu yang pertama. Kalau dilihat laba ditahan masih cukup tinggi, jadi memang cash position kita itu cukup tinggi, rata-rata di atas 800-1 triliun rupiah. Jadi cukup untuk investasi, dan jika kita ingin investasi ke depannya ya. Terus yang kedua, untuk feasibility RTD ya, memang untuk RTD ini kan kita baru mulai ya. Jadi di quarter 3 ini kita baru mulai, dan rencananya quarter 3 harusnya bisa kita bisa produksi lebih banyak lagi ya. Tim kita, tim produksi dan tim di RTD sedang bekerja keras untuk mempersiapkan ketersediaan RTD di pasar ya. Kita berharapkan kuartal 3 dan kuartal 4, akhir kuartal 3 dan kuartal 4 akan lebih stabil. Untuk pertanyaan ketiga, untuk Museum Jamu dan RTD, ini masih dalam wacana, sampai ada dalam budget di Sido Muncul. Ya. Baik, terima kasih Pak Leo. Kami lanjutkan dua pertanyaan terakhir ya Pak, boleh ya Pak? Ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, ekspansi apa saja yang akan dilakukan dari Budi? Ekspansi apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depannya secara organik dan inorganik? Serta bagaimana usaha Sido dalam mengadopsi digitalisasi di perusahaan? Lalu pertanyaan berikutnya dari M. Aziz, berapa kontribusi penjualan di negara Nigeria terhadap total pendapatan semester 1 tahun 2021? Terima kasih, Pak.
Jadi strateginya di tahun 2020 yang seperti saya sebutkan sebelumnya, jadi pasar domestik sendiri masih menjadi punya peran yang sangat besar ya. Jadi di dalam pasar domestik sendiri strateginya adalah memperluas jaringan distribusi. Di tahun 2021 ini kita sudah meningkatkan jumlah wholesaler dan retailer menjadi 125.000. Dan selain itu kita juga menerbitkan banyak produk-produk baru. Di tahun 2021 kita menerbitkan 9 produk baru, 2020 kita menerbitkan lebih dari 16 produk baru. Nah, total kontribusi dari produk baru ini cukup sangat menjanjikan. Dalam waktu 2 tahun kontribusi dari produk baru ini sudah mencapai 3% ya. Terus menyambung dari pertanyaan mengenai digital, ini merupakan salah satu strategi bisnis kita juga. Karena kita melihat perkembangan digital, e-commerce, marketplace itu sangat tinggi sekali. Jadi di tahun 2021 ini, kalau kita lihat secara keseluruhan, Sido sudah bekerja sama dengan lebih dari 20 e-commerce marketplace di Indonesia. Alhasil, kita penjualan dari online channel meliputi marketplace dan e-commerce sudah naik sebesar sampai 11 kali lipat dibandingkan tahun 2020 ya. Terus pertanyaan ketiga mengenai penjualan di Nigeria, kita biasa bicara ekspor saja kontribusi, kita tidak disclose mengenai specific by country due to confidentiality, tapi secara total saat ini kontribusinya sekitar 3% dari total penjualan. Ya, baik. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, karena masih ada waktu Pak. Ya tentu. Silakan. Dari Bapak Samuel Tanjung. Untuk sektor farmasi menyumbang income terkecil, kalau tidak salah tahun lalu hanya menyumbang 3% dari total income. Yang mau saya tanya, apakah strategi dari Sido untuk menaikkan penjualan dari sektor farmasi? Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Pak. Ya, memang kalau lihat sektor farmasi ini di Sido kontribusinya masih kecil ya. Memang kita juga kebentur dari kapasitas produksinya sudah sekitar 85-90%. Tapi ada beberapa strategi yang kita sudah coba lakukan untuk meningkatkan kontribusi dari farmasi. Contohnya kita lakukan beberapa toll manufacturing ya. Kita melihat berapa potensinya di kemudian hari. Jika kontribusinya cukup besar, kita akan menambah kapasitas produksi. Tapi untuk segmen farmasi sendiri belum menjadi fokus utama kita, karena memang saat ini Sido muncul sebagian besar kontribusinya dari segmen herbal dan F&B, di mana kapasitas produksinya masih sekitar 60%. Jadi room to growth di herbal dan di F&B masih cukup besar. Jadi kita akan lebih fokus di herbal dan F&B. Ya. Baik, terima kasih Pak Leo. Cukup banyak ya pertanyaan yang ditanggapi. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada Bapak dan Ibu peserta. Mengingat jadwal acara yang cukup ketat, mohon maaf untuk sesi tanya-jawab harus kita akhiri meskipun masih banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Mungkin untuk selanjutnya apabila terdapat pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Corporate Secretary dengan kontak yang tertera di website perseroan atau pada profil perusahaan di website Bursa Efek Indonesia. Kami ingatkan kembali untuk peserta Public Expose Live 2021, kami menyampaikan bahwa akan ada pengundian door prize senilai Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Jika Bapak dan Ibu ingin ikut serta, silakan untuk mengisi kuesioner yang telah disampaikan sebagai bagian dalam rangka meningkatkan layanan dan kualitas acara kami di tahun depan. Sebelum menutup acara Public Expose Live ini, kami mohon Bapak Leonard untuk dapat memberikan closing statement mewakili Sido Muncul. Kami persilahkan kepada Bapak Leonard. Ya, jika ada pertanyaan, nanti mungkin kami akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan. Ya. Mungkin secara ringkasnya adalah pandemik ini fortunately or unfortunately memberikan kesempatan untuk kita memperkenalkan produk kita lebih cepat ke masyarakat ya. Kalau dilihat di tahun 2020 saat pandemik mulai, Sido masih bisa tumbuh 15%. Saat itulah kami meluncurkan banyak produk baru. Jadi keunggulan dari Sido adalah kami mempunyai produk yang siap dan tersedia di dalam setiap channel distribusi.
dan kita mempunyai tim marketing campaign yang cukup sangat solid. Di tahun 2021, tahun kedua kita still fighting against pandemic, growth-nya justru semakin baik sampai dengan Juni kemarin. Ini membuktikan Sido sangat resilient dengan atau tanpa pandemi. Bukan berarti kita tidak terimbas dari pandemi. Kalau dilihat produk kita seperti tolak angin, di mana banyak masyarakat juga yang mengkonsumsi pada saat masyarakat pergi traveling. Kita coba bayangkan pada saat traveling ini, pada saat pandemi ini banyak sekali pembatasan traveling sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa pergi traveling. Jadi juga ada dampak negatif karena banyak masyarakat Indonesia yang tidak meminum produk-produk kita. Tapi justru di tahun 2021 ini penjualan kita masih tetap cukup bagus. Ini karena kita mempunyai tim marketing campaign, jalur distribusi yang sangat kuat sekali. Ya. Untuk kuartal 3, walaupun belum tutup buku, manajemen sangat yakin bahwa kita akan berhasil jauh melampaui dari target yang kami tetapkan, karena demand atas produk kesehatan melonjak sangat tinggi. Strategi-strategi yang kami miliki di pasar domestik, ekspor, online channel, dan produk-produk baru yang kami luncurkan, kami semakin yakin untuk berhasil melampaui dari target yang kita tetapkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Leonard atas closing statement-nya. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, maka berakhir juga sesi Public Expose Live 2021 untuk PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Atas nama penyelenggara, kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran manajemen yang telah hadir dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, dan tentunya Bapak dan Ibu peserta yang telah bergabung dan mengikuti acara sampai dengan selesai. Sebagai penutup, akan kami sampaikan pantun, akhir tahun musim penghujan, sedia jahe untuk minuman hangat. Demikian Public Expose Live Sido kami sampaikan, selalu patuhi protokol 5M supaya tetap. Akhir kata, maju terus pasar modal Indonesia. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat.